Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Sebelum itu, siapa yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Salam sejahtera. Diva EE dakwa disihir artis pakai bulu mata tebal dan ada anak sundal. Cekta berang Aisyah jadi mangsa. Pelakon Rosita, Cek Wan menyifatkan pengacara sensasi Azwan Ali biadab apabila sekali lagi memetik namanya dan anak perempuannya, Aisyah, dalam satu hantaran kontroversi di media sosial baru-baru ini. Artis yang mesra disapa Cekta itu mengakui tidak tahu punca mengapa Azwan sengaja memuat naik perkara sebegitu dalam media sosial, sedangkan kes melibatkan mereka berdua sebelum ini sudah ditarik semula. Tak kisah dia dalam kurungan Azwan, nama saya, tapi kenapa perlu dilibatkan anak saya? Kenapa perlu libatkan anak saya? 9 bulan 10 hari mengandungkan dia dalam kurungan Aisyah. Dentik pun tak pernah apatah lagi marah, tetapi kenapa dia nak maki begitu? Katanya kepada Hib Gam selepas tayangan gala film Mat Kola semalam. Cekta Abu Bakar berkata, Azwan tidak memiliki perasaan seorang ibu apabila anak dimaki orang lain kerana tiada pengalaman sebagai ibu bapa. Kau pun dan tiada anak. Bukan bapa dan ibu, tetapi sedap saja cakap anak saya macam itu. Dia belum kena buku dengan Rus lagi. Hari itu emosi saya baik sebab suami pesan tak suka lihat pergaduhan. Bila saya kongsi perkara itu baru-baru ini, memang tengah marah sebab dia mengata anak saya, ujurnya. Dalam pada itu, Cek Tah mengakui memadam hantaran tersebut selepas dinasihatkan rakannya yang juga seorang ustaz.